Pemasangan pom ini 4 nosal. Kebetulan di sini 2 nosal ya. Jadi ikutin ke sana. Namanya yang di depan toko Wawan Sel. Sebelah kanan. Tong ikut mobil aja kali ya. Agak jauh. YouTuber nih. Jeda dulu. Enggak, langsung. Ya, lebih seru. Jadi naik mobil lagi berhubung jaraknya itu kayaknya tadi ya. Tuh depan tuh. Yang ada air minum pula tuh. Yang depan minum. Oh yang itu aja tuh. Ini kan? Ya. Yang ini loh, yang ini. Dia nggak masang melalui saya tuh. Yang ini loh. Ini deh. Bukan air minum deh. Ini loh pak. Ya. Sampai di tempatnya WSL namanya Rupiah. Halo pak ya. Ini Rupiah toko baru ya. WSL deh, handphone aksesoris perdana dan data Vivo, Oppo, Redmi. Dimana, dimana, ya. Ini kenapa di langsung video, karena pemasangan 4 nih biar seru. Ditaruh sini dulu. Jadi yang 2 nosal tadi itu 1 bulan lebih yang lalu pasangnya, dan ini menyusul 2 nosal ya. Jadi saya promosi usahanya dulu. Jadi ini sama di Jalan Pangkal Bulu. Dari lokasi satu tokonya itu kira-kira 80 meter ya. Ini yang arah ke Payung, dan ini arah yang ke Sungai Selan ya, atau Pangkal Pinang. Jadi jual ini kartu handphone, jual handphone, sokes ya, maksudnya minuman pendingin. Jadi banyak minuman-minuman ya. Ini bakal toko sembako juga kalau diprediksi ya. Berhubung ini mungkin belakangnya tempat barang-barang atau gudang. Mau diwawancara pak untuk pemasangan 4? Apa memang dari awal sudah mau pasang 4? Nosal? Ya. Ya. Tujuannya pak? Tujuannya untuk menambah usaha. Untuk memperbesar usaha dan memperbesar keuntungan ya. Jadi pemasangan yang pertama itu tadi warna merah putih, ini warna hijau dan warna putih ya. Tapi lagi dibongkar, kita tunggu ya. Jadi untuk mengisi bensin gampang nanti ya. Mobil atau motor posisinya di mana pak? Sini. Posisinya di sini jadi.
Kalau banjir ada kena ya Pak? Banjir-banjir tinggi. Oh ya, pakai roda ya. Jadi kalau mobil truk bisa naruh di sini ya, atau mobil besar langsung lewat keluar ya. Kalau motor tinggal antri saja ya. Jadi nanti saya bantu juga untuk anonya ya, menurunkannya ya, karena berat itu ya. Jadi saya tutup sementara, taruh di sini dulu handphonenya. Tapi Anda harus lihat saya kalau lagi pas ngangkat. Inilah namanya pengembangan usaha. Jangan lihat luarnya saya ya. Lihat saya kerjanya gimana ya. Jadi kalau yang pakai roda enak ngangkatnya dan tidak terlalu berat. Dua-duanya ya.
Nanti Anda jenuh nontonnya. Masa video untuk ini model baru ya, namanya anti karat otomatis plus roda. Ya. Warnanya luar biasa bagus, keren ya. Nah, jadi kelihatan luarnya saja sudah rapi. Jadi nggak kalah dengan di SPBU atau Petasop ya. Nah, jadi logonya sekarang lebih besar. Nah, biar lebih mantap ya. Sebenarnya pusat bisnis ekspor impor ya. Ya. Nah, karena produk ini bahannya ini dari luar negeri ini ya. Import ya. Salah satunya ya. Nah, jadi inilah nomor telepon yang Anda mau pasang dan logonya ya. Ah, jadi bapak ini cukup luar biasa. Saya bilang sudah sukses. Sana ada usaha, ini ada usaha depot air, ada pemini. Ini salah satu contohan yang luar biasa. Motivasi buat pengusaha-pengusaha. Jadi selain buka usaha, bukalah pemini. Ya, pemini yang luar biasa untuk pengembangan usaha lebih maju. Ya. Jadi dengan pemini ini digital 100%, handphone digital 100%, dan kartu telepon ini digital juga. Jadi sudah zamannya Anda berbisnis digital ya. Dengan berbisnis digital maka Anda bisa menikmati kesuksesan yang lebih cepat meningkatnya ya. Tokonya keren. Ini baru keseriusan dalam pengembangan usaha. Jadi kalau Bangka ya, itu memang lagi naik daunnya Pomini ya. Pomini number one ya, number one kalau Pomini ini, pemasangan Pomini ya. Ini dari jauh ya Omininya. Ini dalam proses pemasangan, minyaknya lagi mau diisi dan siap sambungan kabel-kabelnya ya. Ngomong-ngomong, kalau yang di sana dalam sehari bisa jual berapa banyak lah sudah Pak? Ya, ada 300 liter sehari. 200 liter rata-rata sehari ya. Itu jualnya Petralite pertama? Petralite. Khusus Petralite 200 liter. Pertama kenapa nggak nyoba satu Pak di sini? Kebanyakan masih Petralite ya. Pemakainya jadi masih Petralite, makanya dibuka Petralite 4 nozzle ya. 4 nozzle Petralite the best choice, the best future.
untuk pemasangan pemininya. Nah, ini bapaknya pasang pad ya. Kenapa saya video dari sana? Jadi buktinya satu video dia pasang pad. Kalau saya pisahin mungkin Anda gelabakan nonton video saya ya. Jadi kalau saya langsung tadi buktinya dua, di sini dua, jadi langsung satu video itu luar biasa ya. Itu bukti saya benar-benar videonya teliti ya. Mudah-mudahan ini cepat prosesnya ya, karena kita masang terakhir kalau nggak salah di belit, cepat sekali ya. Setelah pasang kabel-kabel langsung ya, sekarang lancar dia jualnya. Jadi promosi 4 unit ternyata sudah mulai orang mau melirik 4 nosal ya. Kebetulan yang di Brang ada minat mau pasang 4 unit. Kemarin kita pasang di Brang ya. Di mana lagi tuh yang mau pasang 4 ya? Bukan Belinyu, di mana ya? Di Belit. Di Belit itu juga dia bilang pingin pasang 4 ya. Di mana lagi ya? Di Pulau Besar sebenarnya dia juga minat pasang 4. Dan kemarin yang di daerah Menduyong juga minat pasang 4. Bahkan dia minat pasang 5. Ya. Karena dia baru pertama buka usahanya. Dia belum punya usaha sembako ya. Ini saya cerita nyata. Tapi itu memang salah satu rekan bisnis dulu. Dia kenapa dia pasang? Karena dia melihat kesadaran teknologinya, teknologi berbisnis. Makanya dia punya kebun sawit, tapi dia mau pasang. Berhubung dia posisi lokasinya itu dia dekat pelabuhan nelayan dan tempat wisata mangrove, tempat wisata pemancingan. Jadi dia minat juga pasang 4 unit atau 5 nosal ya. Itu rencana dia ya. Tapi itu planning dia mau buka paket yang 100 juta. 100 juta itu pasang komini, buka kafe, buka galeri dan buka agen pulsa dan jual handphone. Itu keinginan dia ya. Dia mau buka bisa-bisa mungkin 100 lebih juta nanti ya, habis dia ya. Pakai tukang ngerit atau ngambil sendiri Pak? Tukang ngerit. Tukang ngerit oh. Tapi saat dia ngerit suruh langsung dia masuk ke ini oh, drum. Oh. Memang harus begitu Pak. Jadi lebih praktis nanti ngisinya. Cuman kalau pakai roda ini agak tinggi dia. Harus pakai tangga sebenarnya Pak. Agak tinggi itu. Jadi videonya cukup panjang ini. Ini udah hampir 20 menit ya. Bisa prediksi ini 25 menit ya. Pemasangan baru siap pakai ini nanti. Prediksi ya.
Daerah sini sudah apa nih? Ada sarang burung walet juga ya. Lah kota ya. Jadi peta shop ada, sarang burung walet ada. Toko-toko banyak ya. Tinggal paling pemerintah mengembangkan bank. Dibuka bank di sini. Untuk apa nih? Kelancaran dalam bertransaksi ya. Jadi kalau bisa sudah harus ada bank ya. Selain bank mungkin ya usaha ya wisata ya. Kalau ada dekat sini wisata, ada wisata apa Pak dekat sini? Ada enggak? Enggak ada ya. Jadi wisatanya otomatis ke daerah Pulau Besar ya. Dia jadi dari sini ke Pulau Besar kalau nggak salah sekitar 20 lebih kilo Pak. 20 lebih kilo dia ke Pulau Besar. Sana ada tempat wisatanya. Hah? Lebih 30. Wes. Jadi ternyata 50 kilo. Kupikir 20 lebih kilo cuman. Jadi sekitar 50 kilo ke Pulau Besar. Ya, jadi wisatanya ke Pulau Besar ini. Karena daerah Payung tidak punya pantai ya. Ya, jadi daerah sini banyak sawit. Ya, salah satunya kalau tambang timah kayaknya kurang ya. Jadi cocok di sini untuk perdagangan. Lagi ini ya. Lagi istilahnya di sini daerah perdagangan lah ya. Di sini biasa ramai dia pagi sama sore jalannya ya. Kalau siang-siang banyak kerja ya. Cuma daerah sini sudah penduduknya padat ya sepanjang jalan. Jadi kalau dari Pangkal tadi kurang lebih 1 jam lebih ya kalau dari Pangkal Pinang ya. Jadi Bangka ini hebat ya. Hebatnya apa ya? Hebatnya dia penghasil segala-galanya. Makanya wira swasta yang mengolah itu sudah luar biasa ya. Tinggal pemerintah yang membantu untuk jaringan telekomunikasi ya. Itu salah satu harus diperhatikan. Karena kemarin daerah satunya Menduyung. Kalau daerah Belanaknya dia sudah kuat sinyalnya, tapi daerah Menduyungnya sinyalnya belum kuat. Padahal sudah masuk listrik sana ya, tempat wisata. Kita tunggu sebentar lagi ya. Jadi untuk pemasangan ini warnanya boleh dipilih ya, tapi kebanyakan yang masang warna hijau dan warna putih merah ya. Yang saya pasang khusus ini anti karat dan otomatis ini puluhan unit, warnanya banyak yang warna hijau putih ini dan warna merah putih kayak yang di sana. Memang lagi trennya warna itu yang disuka ya. Ya kita layanin saja ya. Jadi dengan logonya ini itu pasti dari kita yang masang ya. Jadi Anda jangan khawatir ya pemasangan ya. Selain ini saya juga ada menjalankan bisnis yang lain. Anda bisa lihat langsung ya. Di sana banyak. Anda klikin di YouTube
itu sudah tahu ya. Nah, jadi pemasangan pom mini ini saya sangat ambisi kuat tahun ini ya, untuk pemasangan seluruh bangkak ya. Kembali lagi, harapan saya satu orang itu bisa pasang 4 4 4 ya. Tujuannya bisa menyeimbangkan peta shop. Jadi kalau dia pasang 4 itu otomatis penjualannya lumayan ya, bisa mengalahkan omset-omset sembako ya, omset-omset toko minimarket ya. Nah, jadi itulah ya, pom ini pengaruhnya besar. Dia kayak sistem yang bisa mempengaruhi semua dagang ya. Nah, jadi tapi yang paling bagus itu salah satu toko sembako, kedua jual handphone begini ya. Nah, karena selalu di tempat, atau jual air itu nunggunya di tempat, jadi Anda siap beli bensinnya ya, karena menunggunya di tempat. Bengkel motor, rumah makan, semuanya itu yang usaha di tempat boleh Anda pasang pom ini. Karena setiap dia belanja, dia membutuhkan minyak ya. Dengan kerjanya cepat, teknologi yang digital 100%, maka bisa berjalan ya, berjalan dengan usaha yang dikerjakan dengan digital. Jadi saya santai dulu menunggu pemasangan digitalnya ya. Jadi sabar ya, dengar burung ini aja lah. Burung walet yang lagi berbunyi itu ha ya. Jadi di saat santai bisa dengar suara burung walet. Jadi kenapa saya sudah bilang kota, salah satu karena dia sudah ada digital. Mobil pun lewat banyak ya. Lihat lalu lalang siang pun banyak ya, motor mobil banyak. Jadi salah satu aset buat orang yang pasang pom ini, yang bisa mengisi bensin dengan cepat. Mobil mewah tuh, Innova ya. Jadi di sinilah kota ya, Kota Baru namanya. Sama seperti Pulau Besar, Kota Baru, Belit yang baru-baru masang ya, daerah Menduyung juga itu sudah mulai jadi kota. Kalau Menduyung itu daerah ini, dia daerah wisata. Jadi tidak ada lagi namanya desa, tidak ada lagi namanya dusun ya, sudah kota. Kalau dusun atau desa itu adalah daerah perkebunan. Tapi kalau di daerah penduduk di Bangka itu tidak ada lagi namanya desa atau dusun, sudah kota baru ya. Sebentar lagi sudah siap ya, karena lagi pengisian bensin. Mudah-mudahan ini digitalnya sudah. Ini kalau belum isi minyak berarti belum bisa dimain ininya Pak ya, digitalnya ya. Jadi harus isi minyak dulu baru bisa dimain digitalnya. Ini jadi pemasangan sesuai dengan rencana, sesuai dengan di YouTube, tanggal 21 bulan 3 2022 ya. Itu pemasangannya ya. Ya habis ini ada lagi pemasangan di Bangka Barat ya, tapi itu yang sudah janji pastinya itu 17 Mei 2022 ya. Tapi sebelumnya mudah-mudahan sebelum lebaran ini
Sebelum puasa banyak lagi yang masang, di saat puasa juga banyak yang masang sebelum lebaran, sehingga penjualan minyak Anda saat puasa, saat lebaran itu nanti melejit karena orang banyak belanja, banyak lalu lalang, banyak yang jalan-jalan ya. Momen yang bagus Anda pasang pom ini ya. Cuma tidak menghitung waktu, tapi bagusnya momen-momen ya. Itu momen-momen hari besar biasanya penjualan minyak pakai pom ini itu bisa meningkat dan luar biasa ya. Apalagi di Bangka ini mobil tambah banyak, motor tambah banyak. Jadi penjualan minyak ini luar biasa ya. Saya lihat itu sudah luar biasa ya. Jadi di Bangka ini pom ininya sudah merbak ya. Kenapa setiap bulan pasti ada pemasangan? Jadi kalau di Pangkal Bulu, salah satu tokonya namanya Toko Wans. Itu dia jual air minum, jual pulsa, dan jual minyak melalui pom ini, pos pom ini. Jadi ini tokonya namanya sudah toko modern mat ya. Jadi saya untuk judul di YouTube-nya nanti Toko Modern Mat. Jadi serba ada. Jadi kalau mau lebih lengkapnya lagi toko yang satunya ya. Toko satunya itu alat-alat pertanian, produk-produk sembako lengkap ya. Jadi Bapak ini salah satu usahanya yang banyak ya, luar biasa ya. Pemasangan pom ini 4 nosal. Ada depot air, ada jual handphone, ada jual pulsa, ada jual produk pertanian dan sembako ya. Dan minuman-minuman ya. Dia sediakan semua ya. Jadi makanya tokonya adalah mini market modern mart serba ada. Cap jempol ya. Stekernya berarti harus ditempel 2 petal lagi. Oh, sih kok pertama? Ini pertama, Pak? Belum ada besok lah. Oh, jadi tidak usah diganti anak steker, oh. Oh. Rencana pertama kok. Oh, Pak. Seharusnya ada pertama. Duit kok kita cukup enggak? Duit tank. Cukup enggak? Cukup. Untuk Petamax. Dan ngetes tuh. Oh, dua tank, cukup. Tapi jangan untuk dijual, Pak. Kalau untuk jual langsung harus isi. Ya. Tapi enggak mungkin tank itu. Oh, kan ini berapa? 40 kan? Ini 40 diambil aja 25 apa 30 gitu. Bisa. Sudah ini kan. Keluar dari sini kan. Oh, maksudnya langsung ke drone langsung. Ah, betul, Pak. Ini kan 40, ambil aja 25 gitu aja. Ngetes. Nah, 25 langsung. Ini untuk ngetes, Pak. Ini maaf ini agak telat jadi panjang sekali ini. Panjangnya kenapa panjang videonya? Karena di ambil dua tempat. Jadi makanya panjang videonya ya.
Jadi digitalnya sudah mulai jalan. Tokcer ya, dilihat sudah tidak ada masalah ya, langsung jalan dia ya. Itu kedip-kedip satunya sudah lagi dalam proses. Digitalnya mulai jalan. Kelihatannya sih cepat ini ya, jadi tidak ada masalah, dia sudah selesai ini kelihatannya. Jadi saya rasa cukup ya, saya stop. Tapi saya tunggu lagi lah ya, kalau dia nggak lama sudah ditutup, saya baru nutupnya videonya nanti. Tidak usah diajar lagi kan Pak ya, sudah selesai. Ini lah pasang 4 Pak. Gimana ya kalau ada kemajuan, mau buka cabang? Ada buka cabang Pak kira-kira, kalau ada kemajuan? Jalan ini dulu. Jalan ini dulu katanya, ya. Ternyata digitalnya sudah selesai nih. Tapi kalau sudah selesai pasang bautnya, saya tutup ya. Berhubunglah 30 lebih menit ini video terpanjang ini pemasangan kombi ini, yang hanya satu video ya, biasanya harus dua video ya. Ini penyimpanannya kuat ya, jadi bagus sekali ini ya. Jadi kalau Anda mau pasang kombi ini seperti inilah, tonton videonya ini dari awal sampai selesai sempurna ya. Selesai dia. Saya mau foto dari jauh ya. Ini dia. Buka ya. Buka kelihatannya. Itu samping depot airnya. Depot air itu sebenarnya saya masang juga kalau Anda mau pasang ya. Jadi dia megah ya. Ada counter handphone ya. Ada pom ini dan ada depot. Keren ya. Itu usahanya tiga ya, langsung ya. Ramai jalannya ya. Saya sekianin dulu karena sudah selesai ya, selesai penjelasannya ya.